Dekat belakang saya, Toyota Innova Zenith. Inilah dia. Toyota Innova Zenith MPV dengan 7-seater dan 8-seater. So, yang sebelah saya ni adalah HEV punya spec. Yang ni dia dengan 7-seater. Dia punya layout 2, 2 dan 3. Dan untuk V-spec, dia adalah 2, 3, 3. So, yang ni, you dapat captain seat dekat tengah. Dan Innova Zenith ni, semua CBU dari Indonesia. So, harga dia lebih tinggi sikit. Yang ni, HEV dengan harga RM202,000. Dan untuk V, harga dekat sini. Dan existing punya Innova masih ada jual. Yang ni, compare dengan existing punya, dia lebih panjang 20mm. Dan lebih luas 15mm. So, dapat lagi besar. You boleh nampak depan sangat, dia sangat wide body. I rasa dia ada sikit macam Land Cruiser punya facing. So, lebih smart dan garang. Lampu headlamp dengan LED dan bawah ada DRL. Sini lagi ada fog light. Salong dengan bentuk-bentuk yang diamond. Dan sini Toyota logo ada radar sensor. Ini kereta dengan full ADAS system. Lagi ada kamera untuk capture lane dan sign. So dia ada SCC, lane keep, stop and go dan lain dekat sini. Innova Zenith dual variants dengan 2 liter natural inspirited dynamic force engine. Yang HEV lagi ada naked battery dekat belakang dan motor pun dekat depan. Horsepower dia dengan 186 dan 206 Newton meter of torque. Dan transmission dengan eCVT 10 speed. So, untuk Toyota Innova, ini kali dah upgrade dia punya platform dengan Toyota TNGA platform. So, pandu lebih comfort, lebih senyap. Mari kita tengok Innova Zenith punya belakang. Ada nampak macam apa kereta? I rasa sama macam RAV4 je. Sebelah kiri ada Innova Zenith punya badge. Dan sebelah kanan hybrid punya badge dekat sini. Ada spoiler dan ada shark fin punya antena. Ada reverse camera dan 360 camera. Bawah ini fog light. Dan sini ada anti-scratch punya bumper. Dan bawah lagi ada spare tayar. Wow. Dengan hybrid, dia masih lagi ada spare tayar. So, belakang ni ada power boot. So, tekan, dia buka. So, buka boot belakang, you dapat luang dengan 239 liter punya boot capacity. Dan jika you nak luang lebih luas, you boleh tarik pedal ini, turunkan third row punya kerusi. You dapat luang lebih besar dengan 690 liter. Dan you nak naik, tarik tali ini, dan belakang kerusi ini boleh adjust angle-nya. Belakang boleh duduk 3 orang dan ini tengahnya headrest boleh disimpan di sebelah sini. Masa nak guna, kasih pasang saja. Belakang tengah pun ada headrest. Ini belakang Innova Zenith. Kita masuk belakang dulu. Masuk belakang, kita nak pergi third row. Sini ada dua pedal. Ini untuk adjust front and back. Dan ini you tarik untuk tolak kerusi ke depan dan you boleh masuk sini. Dan sini dia lagi ada satu design punya handle bagi you naik kereta lebih senang. Oh, depan dengan biasa punya position boleh nampak masih ada ruang. Kerusi pun okey je, nipis sikit. Belakang ni I rasa bagi kanak-kanak duduk lebih baik. Dan you boleh adjust headrest. Headroom dia masih ada. Dan kerusi ni ya, boleh adjust angle. So, you nak tidur, I rasa selesa. Dan ini kerusi, semasa you recline, dia akan adjust itu angle. So, to support you punya kaki. Dekat tepi sini ada dua cup holder. Dan lagi ada satu tempat untuk you letak phone. Dan ada aircon vent untuk belakang third row. Belakang tiga, semua dengan 3 point punya seat belt. So, pergi depan, kita boleh jalan tengah. Okay, I kasih tolak belakang dulu. Okay, kasih lock. Tengah pun ada ruang. Yang ni untuk HEV punya variant saja. Dia dengan dua captain seat ini. Like a boss lah. Ini kerusi
you dapat tangan boleh rehat. Okay, sini pun ada handrest. Dan tengah sini lagi ada satu kecil punya meja. You boleh letak pun tablet kecil punya. Lagi ada dua cup holder. Dan kerusi semua dengan leather wrap, sangat selesa. Aircon adjustment ada dekat tengah, adjust aircon punya kipas. Dan bawah ada dua USB charging port. Dan atas sini lagi ada simple punya ambient light single color. Boleh adjust dia punya terang saja. Sini dengan satu hook untuk you ikat tepi. So ini belakang jenis. Tengok lagi ada banyak tempat. So dia sangat fleksibel. You boleh adjust dia punya kerusi jika belakang you nak lebih luas punya tempat atau you nak lebih selesa. Ya, tolak ke belakang saja. Dan kerusi ini boleh tidur. Okay, so I tidur dulu. Bye. Okay, masuk depan Innova Genix. Yap, kita start kereta dulu. Semasa start, ini hybrid. Tak ada bunyi. Dia guna bateri dulu. Jika tak ada jalan. Depan, you boleh nampak dengan digital punya instrument panel. Dan tepi, ada analog. Satu untuk bateri. Dan ada ini minyak dan temperature. Steering, ada leather wrap. Ada pedal shifter. Sebelah kiri, untuk control instrument panel. Dan sebelah kanan untuk you control adaptive cruise control, stop and go ikut punya jarak. Dan bawah untuk multimedia punya setting. Tengah dengan 10.1 inci punya touchscreen, support wireless Apple CarPlay. Dan untuk Android Auto wired saja. Bawah sini ada volume control punya button. Okay, sangat nice, ada physical button. Dan sini untuk aircon setting, semua ada hub button. I sangat suka ada physical buttonnya instead of itu touchscreen. Ini yang dia punya gear lever. Dan sebelah sini ada electronic parking brake, auto hold, driving mode. Ada tiga, eco, comfort dan sport. Untuk EV mode, dia hanya allow you semasa dengan speed yang rendah. Dan ini traction control off. Bawah sini lagi ada dua USB charging port, dua cup holder. Ini center console Innova Genix. Dan sini ya, ada satu ruang untuk you simpan barang-barang yang kecil. Ada satu ini 12 volt socket. Tengok, lagi ada satu cup holder. Sangat nice. Kerusi semua dengan leather wrap, sangat selesa punya leather. Dia punya lumbar support sini lebih luas sikit lah. Tak ada macam pegang you, tapi ok lah. Dan lagi apa ni? Ini paling nice, ada sunroof. Dan ini sunroof hanya dekat HEV punya spek saja. Tengok, wah sangat besar. Wow. So you bawa kanak-kanak dekat belakang, mereka mesti happy punya. Ya, kereta ni pun dah test drive sampai Genting. Power okey, dia boleh bagi you. Dan dia hybrid mah, so dengan 206 Nm of torque, you naik gunung okey je, naik ke Genting. Ya, kita bawa full 8 orang ya dekat kereta ni. Naik pun tak ada rasa macam wah kena sangat tekan kereta ni, tak payah. Dan handling dia, I pun sangat surprise. Okay, you tak rasa sangat goyang kerana ni dah dengan peta TNGA platform. So dia lebih stabil, you pandu lebih comfort. Bagi driving experience, I rasa memang bagus for Innova Genix. Okay, so dengan harga RM202,000, you dapat Innova Genix. You akan pilih ini atau recommend Toyota Alphard Viewfire? Kasih komen dekat bawah. Dan share video ni kepada kawan-kawan. Follow bank untuk review kereta seterusnya.